Episode nanti malam pastinya bakal lebih seru, apalagi Alia labrak Amara dan Alia begitu tegas kepada Amara. Selamat datang di channel Senja TV yang akan mengulas dan mereview alur cerita sinetron Tertawan Hati, yang mana di episode nanti malam Alia yang begitu khawatir dengan Mario yang tidak mengangkat telepon darinya. Kemudian Alia mencoba lagi menelpon Mario, dan kini Mario pun mengangkat telepon dari Alia dengan kata yang simpel dan begitu dingin, sehingga membuat Alia jadi harap-harap cemas. Sementara di lain sisi, Mario masih kesal kepada Alia karena Mario menduga Alia berselingkuh dengan Aris, padahal Aris hanya mantan Alia waktu di kampung dulu. Namun karena banyak yang tidak menyukai Alia, sehingga Alia selalu difitnah seakan Alia yang berselingkuh dari Mario. Sementara di tempat yang berbeda, kali ini Alisa merayakan kemenangannya untuk menghancurkan Alia dengan tersulang minuman dengan Felix. Di lain sisi, Alisa akan terus berusaha merayu Mario karena malam itu Mario pulang ke rumah Alisa. Namun di adegan berikutnya, Alia tegaskan kepada Amara dan menorong Amara. Bukan hanya itu saja, Alia juga mengingatkan Amara untuk menjaga suaminya. Jangan sampai suaminya meninggalkan Amara. Dan di tempat yang berbeda, Aris masih kepikiran tentang laporan yang membuat polisi menuduh dirinya menculik Alia. Atas motif apa Aris sampai dituduh menculik Alia? Justru Aris merasa kasihan kepada Alia karena Alia sering diperlakukan tidak adil oleh keluarga Mario. Nah, makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Tertawan Hati setiap hari hanya di SCTV. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.